Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Rahlana ampun rahmatullah alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Allahumma bis-sawab al-fatiha ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أهل المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لصاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Panas sih. Pakai satu tahu ya. Kalimatnya apa? Waktu suatu tahwil bukan? Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu suatu tahwil mula cerita perubahan posisi. Jadi ketika khutbah, posisinya dari menghadap kepada jamaah menuju menghadap kiblat, merubah posisi serban yang tadinya di sebelah kiri dipindah ke pundak sebelah kanan atau sebaliknya. Posisi serban yang tadinya di bawah menjadi di atas dan seterusnya, itu namanya tahwil. Itu fil sahihi, ada di dalam hadis yang sahih. Itu fil sahihi, ada di dalam hadis yang sahih. Min hadithi Abdullah ibn Zaidin, dari hadith Abdullah bin Zaid. Min hadithi Abdullah ibn Zaidin, dari hadith riwayat Abdullah bin Zaid. Min hadithi ibn Zaidin, dari hadithnya, dari hadith riwayat Abdullah bin Zaid. Wa fihi, dan itu di dalam hadith. Fatawajjaha, maka menghadap siapa Nabi ilal qiblati, ke arah kiblat. Fatawajjaha, maka menghadap siapa Nabi ilal qiblati, ke arah kiblat. Yad'u, berdoa siapa Nabi
summa shalla, kemudian salat siapa Nabi? Rakaataini, akan dua rakaat. Rakaataini akan dua rakaat. Jahara, yang mengeraskan suara siapa Nabi? Bihima, di dalam rakaat. Bihima, di dalam rakaataini. Bil qiraati, dengan bacaan. Di salat istisqa, walaupun posisinya pada siang hari, itu dianjurkan suaranya keras. Seperti dalam salat Id. Makanya Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitab Shofatuz Zubat, beliau mengatakan, Shallaka Idin ba'da amril hakimi bi taubatin waraddi lil mazalimi. Shallaka Idin. Salat istisqa itu disunatkan tata caranya seperti salat Id. Pelaksanaannya siang, dan suaranya disunatkan keras. Kapan sholat istisqa itu dianjurkan? Ba'da amril hakimi, setelah diperintahkan oleh hakim. Anjuran datang dari perangkat pemerintah. Diawalinya bagaimana? Bitaubatin, diawali dengan mengajak masyarakat bertaubat. Waraddi lil mazalimi, dan menolak berbuat kezaliman-kezaliman. Jadi itu makanya disunatkan suaranya keras. Karena disunatkannya seperti salat Id. Walid Daruqutni, dan itu bagi Imam Daruqutni. Min mursali Abi Ja'farin, dari hadis mursalnya riwayat Abi Ja'far. Min mursali Abi Ja'farin, dari hadis mursalnya riwayat Abi Ja'far. Min hadis mursali Abi Ja'far, dari hadis mursalnya Abi Ja'far. Al-Bagir, Abi Ja'far Al-Bagir. Wahawwala, itu bukan wahawla, tapi wahawwala. Wahawwala, dan merubah siapa Nabi? Rida'ahu, akan posisi serbannya Nabi. Kenapa di dalam sholat istisqa itu disunatkan merubah posisi? Posisi serban dirubah. Menghadapnya ketika berdiri khutbah dan doa berubah. Atau dalam istilah hadis ini, tadi kita di awal mendengarkan namanya qishatut tahawul. Kenapa itu dianjurkan? Adalah sebagai tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Sebagai bentuk memohon dengan isyarat. Untuk apa? Liyatahawwala, untuk merubah situasi. Liyatahawwala, agar supaya berubah apa? Al-qahtu. Liyatahawwala, agar supaya berubah apa? Al-qahtu. Kering. Jadi biar keringnya berubah menjadi basah dengan air hujan. Walhasil, yang dimaksudkan adalah merubah nasib dari situasi sulit menjadi banyak kemudahan. Dari situasi kering atau kurang air menjadi kecukupan.
dari situasi di mana orang, binatang, dan lain sebagainya banyak yang terlantar karena kekurangan air menjadi tercukupi. Itu tujuan tahawul adalah memohon kepada Allah melalui isyarah. Wa'an Anasin, dan dari sahabat Anas. Wa'an Anasin, dan dari sahabat Anas. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa? Allahu Allah. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa? Allahu Allah anhu, dari sahabat Anas. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu dakhala, masuk siapa rajul. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu dakhala, masuk siapa rajul. Al-masjidah pada masjid Nabawi. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, beliau selalu berada di masjid. Dua, rumah para istri-istrinya juga ada di sekitar masjid. Dan yang paling dekat dengan masjid adalah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang sekarang menjadi makam beliau. Sehingga masyarakat di Madinah, kalau butuh dengan Kanjeng Nabi, ingin menyampaikan sesuatu, datangnya ke masjid. Hampir pasti kalau datang ke masjid bisa ketemu. Yaumal Jum'ati, pada hari Jum'at. Yaumal Jum'ati, pada hari Jum'at. Yaumal Jum'ati, pada hari Jum'at. Wan Nabiyu, dan bermula Nabi. Wan Nabiyu, dan bermula Nabi. Itu qa'imun, sedang berdiri. Itu qa'imun, sedang berdiri. Yakhtubu, khutbah siapa Nabi. Yakhtubu, khutbah siapa Nabi. Faqala, maka berkata siapa rajul. Faqala, maka berkata siapa rajul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Halakat, hancur. Apa al-amwalu, harta-harta. Wang kotoat, dan terputus. Wang kotoat, dan terputus. Apa asubulu, jalan-jalan. Ya Rasulullah, kami semuanya sedang dalam kondisi sulit. Harta kami hancur, jalan-jalan rusak, ternak-ternak kami mati karena tidak ada air. Fad'u, maka berdoalah siapa engkau. Fad'u, maka berdoalah siapa engkau. Allah kepada Allah. Allah kepada Allah Azza, yang maha perkasa wa jalla, dan maha agung. Siapa Allah. Wa jalla, dan maha agung. Siapa Allah. Yughithuna, menyirami siapa Allah akan kami. Yughithuna, menyirami siapa Allah akan kami. Farafa'a, maka mengangkat siapa Nabi. Farafa'a, maka mengangkat siapa Nabi. Yadaihi, akan kedua tangannya Nabi. Yadaihi, akan kedua tangannya Nabi. Thumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi. Allahumma aghifna. Allahumma aghifna.
Allahumma ya Allah, aghithna siramilah oleh Engkau akan kami. Allahumma ya Allah, aghithna siramilah oleh Engkau akan kami. Fadzakara, maka menyebutkan siapa? Fadzakara, maka menyebutkan siapa? Anas al-hadith, akan hadith. Fadzakara, maka menyebutkan siapa? Anas al-hadith, akan hadith. Al-hadith, akan hadith. Wa fihi, dan itu di dalam hadis. Wa fihi, dan itu di dalam hadis. Ad-du'a'u, bermula doa. Ad-du'a'u, bermula doa. Bi'imsakiha, dengan menahan hujan. Bi'imsakiha, dengan menahan hujan. Jadi hadis ini ada terusannya. Terusannya tentang cerita ketika orang ini datang minta hujan kepada baginda Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternak, harta dan lain-lainnya yang rusak. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa. Setelah Kanjeng Nabi berdoa, kemudian hujan datang terus. Ternyata dengan banyaknya hujan mereka kerepotan juga. Hancur hartanya bukan karena kekurangan, tapi karena kebanyakan. Banyak terbawa banjir dan lain sebagainya. Datang lagi mereka atau rajul ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hujannya kebanyakan, ini binatang kami mati lagi. Ya. Begitulah manusia. Kadang-kadang minta sesuatu, diberi berlebih, salah. Diberi kurang, salah. Karenanya, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah laki-laki tadi datang yang kedua, apa doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, berikanlah hujan itu untuk di sekitar kami. Jangan kepada kami sehingga kami tidak berlebihan dengan air. Mutafakun, disepakati alaihi atas hadis. Jadi cara sholat istisqa itu intinya adalah berasal dari kata saqayasti siqayatan. Artinya menyirami. Mendapatkan. Jadi dalam bahasa Arab, indahnya bahasa Arab, uniknya bahasa Arab, itu fi'il itu semua hurufnya tiga. Ja'a, jim, alif, hamzah, artinya datang. Qala, qaf, alif, lam, hurufnya tiga, artinya ngomong. Akala, hamzah, kaf, lam, artinya makan. Akala lagi, makan lagi, biar kenyang. Hamzah, kaf, dan lam. Hurufnya tiga. Syariba, minum, shin, rok, ba, tiga. Nama, nun, alif, mim, artinya tidur. Oh, apalagi? Kataba, kaf, tak, ba, menulis. Ya? Itu hurufnya fi'il itu dalam bahasa Arab semua tiga. Makanya namanya fi'il. Fa, fi'il. Ain, fi'il. Lam, fi'il. Nah, fi'il yang hurufnya hanya tiga saja, tidak lebih, itu namanya thulatsi mujarrad. Kalau lebih dari tiga, namanya thulatsi mazid. Thulatsi itu hurufnya tiga, mazid itu tambahan. Ada yang ditambah satu huruf, seperti fa'ala menjadi af'ala, tambahannya hamzah. Itu namanya
fi'il thulatsi mazid dengan satu huruf menjadi ruba'i, empat huruf. Ya. Ada yang tambahannya dua huruf. Ya, seperti contoh apa? Fa'lala misalnya. Ada ya namanya kalau tambahannya dua huruf namanya khumasi. Ada yang tambahannya tiga huruf. Istaf'ala. Maka menjadi namanya sudasi. Sudasi itu tiga huruf asli, tiga huruf tambahan menjadi enam. Istisqa juga sama. Berasal dari saqa menjadi istasqa. Tambahan hurufnya tiga. Saqa menyirami. Istasqa minta disirami. Artinya minta hujan. Minta hujan itu teorinya ada yang dengan cara sholat yang sempurna, yaitu disebut dengan sholat istisqa. Diawali dengan puasa seperti yang sudah ada. Nah, dalam hadis yang tadi kita baca itu juga istisqa, tapi derajat yang kedua, yaitu dilaksanakan dengan cara berdoa ketika khutbah. Jadi berdoa minta hujan ketika khutbah itu namanya juga istisqa, tapi tidak ada sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qissatu tahwili fi sahihi min hadithi Abdillah ibn Zaidin. Wafihi atawajjaha ilal qiblati yad'u umma salla rak'ataini jahara fihima bil qira'ati. Walidaruqutni mursali Abi Ja'far al-Baqir. Wa hawwala rida'ahu liyatahawwala al-qahtu. عن أنس رضي الله عنه رجلا دخل المسجد يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله لكت الأموال وانقطعت السبل الله عز وجل يغيثنا رفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث فيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. أو جماعة. Amin.
Mudah-mudahan kita semua oleh Allah disehatkan lahir dan batin. Oleh Allah dihindarkan dari segala bentuk fitnah bala dan wabah. Diselamatkan oleh Allah dari segala hal-hal yang tidak disenangi. Dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Yang ilmunya manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfadhalana wa an taruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayh. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ila liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.